100 like guys, 100 like, cukup 100 like saya pasang kini. Nak ke tak nak? Kalau nak cepat-cepat tekan like, okey. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Dalam episode hari ni kita nak buat unboxing satu lagi kek yang baru dirilis oleh Tamiya pada tahun ini, iaitu tak lain tak bukan ini dia, Super Avante Junior Black Special. So, kek Super Avante ni memang sangat-sangat latest lagi, dan dia punya design ni pun memang baru saja dikeluarkan, yang warna biru itu yang regular premium. Siapa tak pernah tengok boleh tengok unboxing saya dah buat dekat dalam saya punya playlist. Okay, so dia dah keluarkan Black Special punya edition guys. So memang nampak sangat-sangat cantik, sangat-sangat nice. Okay, alright, so tanpa buang masa, jom kita tengok dekat dia punya box art terlebih dahulu. Dan dapat kita tengok kat sini kan, ini adalah gambar illustration kan, bukannya gambar kek yang sebenar. Saya rasa kenapa Tamiya keluarkan daripada gambar yang illustration ni, sebab dia nak copy yang ada dua kit lagi Avante juga yang sebelum ni keluar. Dia punya Black Special itu memang bertemakan macam ni guys, macam kit yang vintage dulu kan. Belakang dia warna green macam ni kan, lepas tu black smoke, lepas tu dia punya ribulat warna pink. So memang siapa nak collect kena ada tiga-tiga tu lah, barulah cukup syarat. Ok, dekat sini ada tulis ok, item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam box ni. Siapa nak baca dengan lebih detail boleh tekan butang pause. Jom kita tengok. Di sudut samping atas ada nama Super Avante Junior Black Special, dan tu dia 2023 Tamiya Made in Japan. So siapa nak kit ni keluaran Japan, cepat-cepatlah dapatkan di pasaran sebelum ini di print dekat Philippines. Okay, alright. So dekat tepi ni ada dia punya box art, dan dekat sini ada item nombor 95648 dan dijual pada harga 1200 yen. Okay, alright guys. So di sudut samping bawah pula, kita dapat tengok ini adalah gambar VZ chassis yang telah pun siap dipasang, dan dekat sini ada parts yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ni juga. Dan macam biasa, siapa nak baca dengan lebih detail boleh tekan butang pause. Okay, alright. Itu dekat sudut samping luaran kotak dia. Jom kita tengok dekat sebelah dalam pula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-da! Okay guys. So macam biasa, jom kita tengok dia punya cover terlebih dahulu. Dan kita dapat sama macam mana kita dapat tengok dekat dia punya box art tu, iaitu dia punya cover adalah color black smoke. Color smoke lagi. Kalau anda perasan kan, sebelum ni saya dah pernah buat unboxing kit Dash 1. Okay, Dash 1 Black Special, yang tu pun color black smoke. Lepas tu kita dah buat Race Pier Asia Challenge 2023, itu pun warna black smoke juga. Dan kali ni pun masih lagi juga dapat warna black smoke guys. Tu dia, memang sangat-sangat nice. Mungkin tahun ni tahun black smoke, who knows kan. Okay, alright. So ini dia punya cow. So instead of warna biru, sekarang ni warna hitam transparent. Okay, siapa nak tengok dengan lebih detail boleh tukar kepada resolusi 4K 60fps. Okay, so dapat kita tengok kat sini ada marking Tamiya, dan dekat sini belakang terbalikkan, nampak tak ada marking ABS dekat situ. Dan kita nak tengok ada parts dia tak ada, dia nampak tak 2022 Tamiya 18101. Okay, itu dia punya cowl, memang very very nice. Nampak tak dia punya cockpit ni boleh tanggalkan lah, sama ada nak pakai cockpit pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Ada setengah orang saya tengok dia tak pasang cockpit ni, tapi dia letak rider dekat sini ataupun driver dekat sini kan. Tak, ini series pun boleh, ikut terpulang pada citarasa masing-masing. Okay, alright, so itu dia punya cowl. Seterusnya kita nak tengok dia punya chassis. Okay, so kita akan dapatkan chassis VZ yang warna hitam. Okay, nampak dekat sini material dia adalah daripada material AB S saja. Okey, ni ada marking bateri dia. Dekat atas sana ni ada 2019 Tamiya 18094 dan ada marking nombor 2. Ada beza ya, dia punya badge number nombor 2. Kalau tak silap saya, yang kita buat race Pierce malam tu marking dia nombor 1. Okey, betulkan saya kalau saya silap. Okey, tapi untuk kit yang Super Avante Black Special ni, marking dia ialah nombor 2. Okay, so chassis dia warna hitam akan dikombinasikan dengan ni lawa guys. Saya belum ada A parts yang berwarna kelabu. Sangat-sangat cantik tu dia. Nampak very very elegant, nampak sangat-sangat premium.
Tu dia guys, memang sangat-sangat cantik. Tengok, ha, tu dia, nampak tak? Boleh tengok dengan lebih details lagi, okay? So dia punya AirPods. So macam biasa, VZ kita akan dapatkan 6 biji roller. Ini lock bateri dia, ini dia punya lock switch dia, okay? Ini ada bumper depan dia, bumper depan belakang. Kita ada engine box, kita ada gearbox, okay? Ini ada lock dia punya engine, dan ini dia punya lock belakang lah. Ini dia punya switch. So memang sangat-sangat cantik guys, dia punya colour. Hui, cantik ni kalau pasang ni, cantik ni. Ah, dia punya material ABS 18094 2019, Tamiya. Okay, so next kita nak tengok dia punya rim. Rim dia warna fluorescent pink. Dan ini adalah first time juga saya ada rim warna fluorescent pink. Sebab saya bukanlah peminat warna pink kan. Tapi sebab kan nak kan pada kit ni juga, jadi beli jugalah. So warna-warna fluorescent pink, fluorescent pink. Dan design dia ni macam design rim Elite Glitter kalau tak silap saya. Okay, nanti kita akan double check balik kan. Rim dia design dia macam ni, bersaiz medium. Nampak tak, narrow dia ke semua 4-4 rim. Tapi kita ada positive offset untuk rim belakang dia lah. Okay, berbanding dengan rim depan dia tak ada sebarang offset. Okay, alright, so ini dia punya rim dan material dia. Nampak tak material dia? Material dia ialah daripada jenis PP, sama macam kita punya Race Pier Asia Challenge. Dan rim kita akan dikombinasikan dengan tayar yang berwarna hitam. Hey, ui, ui, keras lah guys. Tengok sikit tadi, tayar-tayar super hard small diameter. Oh, super hard. Oh, tak sangka pula kita akan dapatkan tayar super hard. Tak sangka guys, ingatkan material dia yang biasa-biasa je. Sebab dekat-dekat dia punya box ni kan, biasanya lah kalau tayar-tayar yang super hard, dia akan ada tulisan dekat luar ni tau. Dia akan ada tulisan super hard. Ada tak contoh? Ni jap. Ni contoh kan. Contoh kalau kita ada tayar super hard, biasanya dia akan ada lettering kat luar ni kan. Tamiya ataupun tulis super hard ataupun ada apa-apa tulisan lah. Tapi yang dekat sini kita tengok, dia tayar dia kosong je, tak ada tulisan apa-apa. Tapi kita dapatkan material super hard. So memang advantage dekat situ lah. Satu kelebihan kalau kita beli kit ini. So memang very very nice. So dia punya tayar pun samalah macam rim tadi, bersaiz medium, low profile dan narrow di ke semua 4-4 tayar. Okay, next kita nak tengok. Okay, so kita akan dapatkan ini. Okay, sesuai tambahan yang lain, kita akan dapatkan motor daripada jenis single shaft. Kita akan dapatkan propeller shaft. Dekat sini kita dapatkan dia punya terminal. Kita dapat gear super speed warna blue dan juga yellow. Dan kat sini kita akan dapatkan dia punya drive shaft lah. Nampak dua batang kat dalam ni. Okay, dan screw-screw dia yang lain. Okay, dan seterusnya macam biasa kita akan dapatkan instruction manual. Instruction manual dia design sama exactly macam dekat dia punya box art. Nampak tak? Akan tapi bila kita buka kat dalam, dia punya informationnya dalam keadaan portrait instead dalam keadaan landscape. Okay, alright. So itu dia punya instruction manual. Dan seterusnya kita akan dapatkan caution paper yang berwarna kuning, yang mana yang biasa kita akan dapat dekat mana-mana dalam kotak kit Tamiya. Dan yang terakhir sekali, ini dia guys, stiker untuk kit Super Avanti Black Special. Nampak tak? Di print dekat atas kertas metallic. Dalam warna dia pun warna kelabu yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat premium kan. Nampak tak? Itu tulisan Black Special. Ada nama Super Avante dekat sini. Tu dia. Tu ada warna hitam merah ni untuk bagi apa yang saya tak pasti. Dekat ni ada snug design. Tak siap-siap snug design ni sama designer dengan kit Elegator yang saya baru sebut sebentar tadi. Nanti kita double check balik guys. So memang very very nice. Okay, so nampak tak ada nama dia Super Avante Junior Black Special 95648 Tamiya. Okay, so ini adalah dia punya stiker. Dan kalau kita tengok dekat dia punya design gambar, dia punya box art tadi kan, warna dia warna hitam dan warna kelabu. Saya nak kata kelabu ke atau warna silver eh? Lebih kepada warna kelabu lah kan. Dan saya lah, pada pandangan saya sendiri memang macam mana nak pasang ni. Tak apa, nanti kita akan decide. Okay, so ini adalah semua item-item atau parts yang kita akan dapatkan dekat dalam kit Super Avante Junior Black Special ini. Jadi apakah pandangan anda guys? Kalau saya fikir balik kan, bila kita tengok dia punya stiker pun warna kelabu, warna silver kan. Lepas tu dia punya A-part pun warna silver, warna kelabu ni. Saya rasalah mungkin bila saya pasang ke kan, saya takkan pakailah rim yang warna pink ni. Sebab apa? Sebab saya nak
bagi warna dia sekata warna hitam dan juga silver. So saya rasa mungkin dia lebih nice lah kalau bandingkan dengan kalau pakai rim warna pink. Itu pandangan saya lah kan, pandangan peribadi saya sendiri. Mungkin kalau anda ada pandangan yang berbeza, sila lontarkan pada ruangan komen di bawah supaya kita dapat discuss sama-sama. Ha, so apa lagi guys, cepat-cepat komen kat bawah. Dan macam biasa permintaan saya, 100 like guys, 100 like, cukup 100 like saya pasang kini. Nak ke tak nak? Kalau nak cepat-cepat tekan like, okay? Alright, so setakat itu video kita untuk hari ini. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semua kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman, mari mainan. Assalamualaikum.